Yo guys, ketemu lagi sama gue ya guys di Grand Summoner Global. Akhirnya yang kita tunggu datang ya guys. Sama apa? Summer Event yang Fat Part 2. Gua kira bakal muncul minggu depan. Ternyata gua lupa ya guys, munculnya tanggal 11. Untuk di Jepang kemungkinan tanggal 11 berarti antara Kamis atau Jumat ya guys. Berhubung di global kita masih sepi dan sangat membosankan, jadi kita bakal bahas tentang yang Jepang dulu guys. Untuk event Jepang ini ternyata banyak banget yang baru guys. Sebelum kita bahas tentang part 2 dari Summer Fest ya guys, kita bahas tentang fitur baru di Jepang. Ini ada login bonus untuk sebulan ya guys, atau 10 hari kali 3 kita dapat item-item seperti itu. Pokoknya untuk sebulan. Ini sangat menguntungkan banget untuk player pemula, apalagi reroll ya guys. Soalnya kita bisa dilihat di situ tiket udah fix 3, dapatnya 3-3-3. Kita bisa milih hero gratis 3 sesuai kebutuhan, item 3, equip 3. Lah, pokoknya udah enak banget untuk pemula sekarang, guys. Dan nanti di sana bakal ada hero tambahan Berwick dan seterusnya, ada Fog, guys. Fog Riveria Mizuki. Lumayan ya, guys. Kemungkinan sih ini menurut gua bakal ada versi lengkapnya, entah nanti atau kapan pasti ditambahin lagi. Dari hero ninja, cross blast belum ada ya. Cross blast belum ada guys. Ninja sama Crack of Blood kemungkinan bakal muncul semua. Ini enak banget buat player pemula. Di sana ada tambahan Fog, Mizuki juga. Terus yang lumayan Riveria juga lumayan ya guys untuk pemula. Dan selain itu nanti ada true weapon tambahan lagi. Kalau di situ sih ada, tadi ada hero Fog, ada Leone ya guys. Berarti kalian udah enak banget dan wah, kalian bisa dapat true X get secara gratis. Itu item support yang lumayan gila ya guys. Naikin art gun 150, critical rate 100%. Wah, pokoknya udah item paling gokil di awal mula. Kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, yaitu Fate Part 2 udah muncul. Di sini ada Miyu ya guys, yang dulunya elemen dark sekarang ganti jadi elemen fire. Kalau kita lihat dari equipment slot, kemungkinan dia tipe attacker, pure attacker. Tebakan gua pure attacker. Tipenya masih human semua ya guys. Di sini slotnya psikal bintang 6, magic bintang 5, dan psikal bintang 4 atau bintang 4 dev. Tapi kayaknya udah cukup bagus ya guys, karena dia kemungkinan tipe pure attacker. Dilihat dari skill, dia naikin akurasi lumayan untuk attacker. Artnya ngurangin enemy fire resistant 60 detik, lumayan gede ya guys. Cuma minusnya dia nggak punya art gun. Kan kebanyakan sekarang hero-heronya udah pada art gun sendiri ya guys. True artnya naikin, oh art gunnya dari true art guys. Tapi dia butuh item tambahan berarti guys. Untuk tim 30, terus naikin psikal damage ya guys. Dia tipenya psikal, 80% bisa di stack. Semakin cepat art gun kalian, semakin gila damage-nya guys. Super artnya mirip punya Saber Alter ya guys. 170 damage persis, physical damage persis, critical rate 100%, mirip 100% punya Saber Alter. Cuma gokilnya ini true artnya itu bisa di stack. Parah sih kalau art gunnya kenceng. Wah, gokil banget ini hero. Untuk ability-nya, dia pertama mulai battle naikin 200 dan attack 50%. Bisa max jadi 300.
ini masih ambigu ya guys. Apakah ini prediksi gua guys, setiap masuk stage atau battle yang 1, 2, 3 sampai last boss, dia bakal dapat art gen 200 dan attack 50 bisa disetak setiap stage-nya ya guys. Kalau seperti itu dia bakal gila banget dong. Apalagi tadi super art sama true art-nya bener-bener pure attacker ya guys. Attack naik 300% itu wah gokil parah sih ini. Kayaknya seperti itu guys. Tapi kita nggak tahu. Add of star. Kayaknya ya guys, benar kayak gitu. Mirip pokoknya kayak Jay persis. Setiap naik stake, pindah stake, dia naik 200. Persis kayak Jay. Ini udah fake menurut gue ya guys. Terus untuk true weapon-nya, selempaknya Miu ya guys, dia naik, oh ngurangin resisten dan naikin attack. Ketika dipasang di Miu, dia naikin art gen. Oh, berarti wajib ya guys. Senjata aslinya pakai ini. Aduh, tipe fire. Coba kalau pakai senjatanya itu yang samurai naikin art gen 80. Sayang kok senjata aslinya tipe ini ya guys, psikal ya guys. Mungkin nanti magicalnya bisa dipakein yang naikin art gen juga biar lebih kenceng atau damage yang gokil parah. Hero kedua, Linden Rufia ya guys, si montok kita, dia jadi tipe art guys. Kita lihat kayaknya dia jadi tipe support guys. Kalau dari slot equipmentnya ya, di sini jadi human art, tipe support bintang 6, physical bintang 5, dan ada healer bintang 4. Fix dia tipe support. Untuk skillnya dia naikin art gen instan. Oh, tipenya psikal guys, 30 lumayan ya guys. Terus ada increase alias psikal resistant. Tim kita naik defense-nya dan ngurangin defense musuh. Oke, artnya oke ya guys. Untuk true artnya damage-nya 60.000 menggunakan 30 dari max HP. Selama 25 detik naikin physical damage 220%. Super artnya ngurangin enemy damage resist ketika nggak kena status apa-apa ya guys. Damage artnya dikurangin lagi, jadi resistnya dikurangi, art resistnya juga dikurangin. Gokil guys, gokil. Ability-nya ketika hampir mati, satu tim dapat argen 200 dan diperkuat lagi defense-nya, tapi cuma bisa ke-trigger sekali ya guys. Naikin HP recovery, padahal dia nggak punya. Oh, ada slot equipment HP-nya ya guys. Terus senjatanya, sempaknya Rufia, dia naikin argen 30. Ketika penggunanya elemen tanah atau earth, naikin 10 lagi dan increase all stat 30%. Ini kayaknya untuk si dianya sendiri ya guys. Terus ketika digunakan attack naik 30 dan 2 art gen. Wow, mayan. Kita tarik kesimpulan untuk updatean kali ini ya guys. Di Jepang berarti player pemula dipermudah mainnya. Dia dikasih unit 3 gratis selama sebulan ya, walaupun agak lama ya guys, tapi nggak apa-apa lah. Udah gratis 3 lumayan, equipment 3. Pemula di apa ya guys, kayak dipermudah banget. Terus untuk kedua hero ini menurut gua nggak prioritas banget ya guys, tapi bagus untuk didapetin. Kalau untuk Miu, dia kalau masuk mono fire tipe psikal dia bakal gila parah. Tapi kalau masuk tim ya guys, campuran elemennya mungkin agak kurang. Tapi kalau dilihat-lihat ya guys, Grand Summoner ini yang Jepang, kayaknya yang Jepang lagi seneng banget bikin attacker tipe fire ya guys.
kemarin Luck tipe Attacker Fire, terus muncul lagi Velser juga Attacker Fire juga ya guys, tapi secondary attacker, cuma damage-nya ya lumayan juga. Mungkin kalau misal kalian dapat yang Miu, ini dijadikan pure attacker ya guys. Supportnya 2, kita mungkin bisa pakai Chloe dari Vet yang original. Terus antara Summer Iris atau mungkin Valentine Priscilla oke. Atau dipakai tiga-tiganya juga oke guys. Atau mungkin kalian pakai salah satu aja, misal Miu ini ya guys. Kan Miu ini kayak J persis. Setiap stick dia naikin Argen 200, dia true art naikin Argen untuk tim 30. Jadi bisa untuk support sementara, dan attack-nya dia bakal di power up gila-gilaan guys. Miu yang ini Chloe dari Fat. Okay lah. Kalau misal kalian mau pakai Velser juga oke, dia ada Argen untuk tim juga lewat skillnya. Atau mungkin ya udahlah attackernya ini aja cukup. Lebih gokil guys. Miu, Valentine Priscilla buat healer sama Argen tipe F, Summer Iris buat Argen tipe D, terus Chloe Fat Argen tipe E. Wah, Argen bakal kenceng banget. Damage dari si Miu ini, healing dari Valentine Priscilla, udah gokil parah guys. Untuk hero yang kedua, ini juga lebih gila lagi guys. Dari Grand Summoner juga akhir-akhir ini ngeluarin tipe Earth itu support semua. Dari Valentine Lisa, terus Eleanor juga support lagi ya guys. Tapi menurut gua pribadi supportnya gila semua. Ini kebalikannya dari Houka guys. Kalau Houka kan support power up damage sama critical resistant ya guys. Jadi serangan kita udah fake critical. Kalau si Rin Ruvia ini, dia lebih kayak ngrogotin defense-nya musuh. Jadi defense-nya musuh diperlemah terus-terusan. Kalau gua pribadi, misal harus milih untuk ngejadiin timnya ini ya guys, kalian bisa pakai War Hero Fan wajib. Terus kalian bisa pilih antara Eleanor atau Valentine Lisa aja guys. Valentine Lisa lebih gokil ya guys. Terus kalian Argen kan udah lancar tuh dari Valentine Lisa sama War Hero Fan. Kalian tambah lagi si ini Rin Luvia buat physical damage-nya musuh kurang, kan War Hero Fan juga physical damage ya guys. Terus ditambah Usu, wah damage-nya bakal parah banget sih. Apalagi Usu sama War Hero Fan itu punya super critical, bakar biru-biru semua guys damage sama layar kalian guys. Kayaknya bakal gokil parah sih ini combo-combo hero mono-mono sekarang. Mono fire, mono water, mono earth. Mungkin sebentar lagi GM bakal bikin mono light, kan belum ada nih yang attack-nya super critical. Attacker pure attacker mono light belum ada ya guys. Mudah-mudahan besok muncul attacker mono light guys yang super critical biar gokil. Untuk hero mono dark juga supportnya udah lumayan. Tinggal kita nunggu. Oh berarti kemungkinan ya guys, yang hero terakhir itu, yang dua hero baru siapa ya, Meito apa siapa, kemungkinan itu tipe dark. Terus satu lagi yang belum keluar siapa, Ilya. Ilya berarti Ilya tipe water guys. Kemungkinan kayak gitu ya guys. Jadi wah, hero-hero summer ini gila banget sih kalau dipasangin di elemen satu ya guys. Mono fire, mono water, mono-mono yang lain bakal gokil parah. Sampai di sini dulu guys pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita tunggu Fat Summer Fat yang part 3 guys. Bye.